Assalamualaikum guys. Hari ni aku buat tutorial yang simple ya. Seperti yang tajuk, tutorial nak adjust clutch bagi motor yang tak ada clutch. So motor yang tak ada clutch tangan ni, dia ada clutch tapi kita kawal dekat gear lever ni. Bila kita tekan gear lever ni, dia akan rasa macam keras macam tu kan. Rasa macam ada spring tu kan. Itulah kita punya clutch. Kalau motor yang ada clutch tangan, kita tekan slow je. Dia tak ada macam ada spring macam ni. Sebab kita kawal clutch tu dekat tangan ni. So seperti motor yang ada clutch tangan juga, motor yang tak ada clutch tangan ni, kita kena adjust dia punya clutch lah. Ini saya share lah. Ni aku share macam mana nak adjust kita punya clutch. Motor yang tak ada clutch, semua jenis motor yang tak ada clutch, dia ada benda ni. Ini kalau skru macam ni, dia ada nut dan dia ada macam skru macam ni kan. Ini ialah benda yang kita kena adjust kalau nak adjust clutch. Ni orang panggil skru adjust clutch. Itu nama dia. Ada yang motor duduk belah sini, ada juga motor yang duduk belah sini. Macam motor Chris ni, dia kita adjust clutch duduk belah sini. So pandai-pandailah kita cari dia punya benda adjust clutch ni lah. So macam mana nak adjust? Okay, mula-mula kita ni kita ala besar lah blok. Macam mana aku nak adjust ni? Macam mana aku nak buka ni? Okay, kita longgarkan dia punya ni. Kita longgarkan. Ni kita longgarkan dia punya skru ni. Dan kita pulas dia punya ni. Okey. Kalau kita pulas keluar, ni jadi yang macam nampak. Kita tak rasa dia punya clutch dia. Bila kita pulas ke dalam, ayah aku tengah menukang. Kalau kita pulas ke dalam, okay, sampai dia macam rapat macam tu, kita akan rasa dia punya clutch pak keras. So bila dah kita rapat macam ni, kita pulas sikit ke belakang dan kita ketatkan dia punya ni. Ketatkan guna sepanas 10 lah. So dia jadi macam ada free sikit dan clutch dia main lah. Bagi yang tanya aku, apa orang tanya? Dia tanya, kalau dia masuk gear, motor macam tersentak ke depan. Okay, kalau jenis tersentak ke depan ni, dia adalah disebabkan clutch kita ni terlalu pendek. Ni, ni masih ada. Dia macam tak ada langsung free dia. Dia free dia sikit gila. Bila kita masuk, dia macam clutch tu macam ibaratkan kita tak tarik clutch lah. Kita tak tarik clutch langsung. Kita tiba-tiba masuk gear sentak macam tu. Sebab tu sebab itulah motor kita ni apa benda aku cakap. Sebab itulah motor kita akan tersentak macam tu. Sebab ibaratkan kita tak tarik clutch, kita terus masuk gear macam tu. So dia akan tersentak lah. Bila kita buat clutch ni jadi macam kita ketatkan sikit, dia ada main macam ni. Yang main ni lah kita
yang main ni lah yang buat kita macam tarik kelas tu. Okay, so simple je benda ni. 5 minit je video ni. So apa manfaat lah. Bagi yang tanya aku kenapa dia masuk gear tiba-tiba tersentak tu, inilah masalah dia. Bila kita dah adjust macam ni, ibarat kita tekan ni, kita tarik clutch dan kita masukkan clutch, kita masukkan gear. Bila dalam keadaan macam ni, kita boleh pulas tayar suka hati kita. Kita boleh pulas tayar. Bila kita lepas ni, kita tak boleh pulas lah. Nampak tak perbezaan dia? Okay. So video sampai sini je. Just a simple video, simple explanation dan simple ilmu yang sangat simple. So lepas korang ni adjust ni, korang ketatkan balik lah ni. Okay. So ini itu yang aku nak share hari ni. Tapi alang-alang aku punya subscriber sekarang pun dah buat masa sekarang ni dah 41 ataupun 42 macam tu. 42,000 lah. Rasa tak sampai lagi rasanya. So pada 50,000 subscriber, aku nak buat giveaway lah. Aku nak buat giveaway dan hadiah dia sangat lumayan lah. Jadi hari tu aku nak buat masa aku 25,000. Tapi masa tu subscriber aku naik mendadak sebab ada video yang viral. Video yang jangan contohi komen ini tu. Jadi aku tak sempat nak buat 25,000. Aku ingat nak buat lah 30,000. Tapi masa tu masih lagi naik mendadak, so aku tak sempat nak buat. Masa tu aku pun busy. Jadi alang-alang dah 40,000 ni, aku nak tunggu 50,000 subscriber lah. Jadi aku akan buat giveaway. Jadi hadiah apa? Hadiah tu korang kena tunggu. Korang nak menang giveaway ni, korang kena tunggu subscriber aku betul-betul 50,000 subscriber. Betul-betul 50,000. Dan korang kena screenshot dekat jumlah subscriber tu, dan korang kena DM aku. Korang kena screenshot dan korang kena DM aku. Orang yang pertama akan DM aku tu, orang yang pertama DM aku akan dapat hadiah. Akan menang giveaway tu. So sekarang ni baru 42,000 subscriber. InsyaAllah 42. Aku rasa dalam tak sampai lagi 42. Sekarang baru dalam jumlah tu. Sekarang ni aku nak korang ajak kawan-kawan korang subscribe aku, dan pada 50,000 subscriber tu, korang screenshot yang betul-betul 50,000 tepat, korang screenshot dan korang kena DM aku. Korang DM, jangan hantar WhatsApp. Jangan hantar WhatsApp walaupun korang dah tahu nombor WhatsApp aku, korang jangan hantar WhatsApp. Okay. Korang DM aku. Senang aku nak tengok yang mana satu yang paling awal. Pastikan internet korang betul-betul laju. Okay. Senang je ni. Korang nak menang senang je. Untuk giveaway yang 10,000 itu, sebenarnya aku ada buat video, tapi video tu crack. Video tu crack. So aku tak ada ambil gambar apa semua. Untuk yang 10,000 subscriber tu, aku hadiahkan helmet jenis ERC Ritz. Internet yang typical tu, yang biasa motor pakai, helmet ERC tu. Typical gila helmet tu. Aku bagi kat dia, aku buat video tapi video tu crack. So sian lah dekat pemenang tu, sebab tak berpeluang nak masuk dalam YouTube aku. Jadi jadi tu je yang aku nak share. Senang je. Korang tunggu betul-betul 50 subscriber, dan korang screenshot dan DM dekat aku.
korang malas nak tunggu, korang ajak member-member korang, korang subscribe aku. Senang sikit kan, lagi cepat kan. So sampai situ je. Sampai sini je lah video kali ni. Aku berbual agak dulu. Okay, jadi yang dah tengok video ni, korang jangan lupa like, share dekat kawan-kawan, komen yang muni-muni je, dan subscribe dan subscribe channel aku. Okay, so thank you for watching. Bye. Actually aku makan ni lah, aku makan duku. Sedap pula. So aku makan lah sambil aku bebel.